Baiklah, kalau kita dah biasa tonton telatah dua orang pelakon ini yang juga merupakan adik-beradik di Kaca TV, kali ini kita dengar pendedahan ibu bapa mereka bagaimana agaknya perangai kedua-dua adik-beradik ini di rumah. Uncle dan auntie kan, sebagai ibu bapa yang mempunyai anak yang juga sebenarnya artis, bagaimana agaknya kehidupan sebagai ibu dan bapa kepada artis? Itulah, kami berdua ni, kami support lah daripada belakang. Anak-anak yang kalau dia nak pergi ke maju ke hadapan, you will always support. Macam tu juga auntie lah. Auntie bagi moral support, tengok dia orang kan, pantau dia orang. Sebab auntie faham mana auntie, dia orang pergi kerja dan balik sebab dia orang duduk dengan auntie kan. Bercerita tentang seseorang artis, pastinya orang cakap dia mungkin milik kepada peminat-peminat beliau. Kehidupannya seringkali diperhatikan. Kalau nak dikritik akan dikritik, kalau dipuji, dipuji saja. Contohnya Ruhaini sendiri, apabila beberapa kali sebelum ini dikaitkan dengan pelbagai kontroversi, bagaimana auntie sebagai seorang ibu menerima perkara itu? Auntie faham, sebagai artis auntie pun dah bagi tahu kalau nak masuk dalam industri seni ni, kita kena faham. Jangan cepat melata, auntie kenal anak auntie. So tak kisah apa pun yang datang. Yang ke sini, uncle pernah tak mungkin rasa melatah apabila anak sendiri dikatakan pelbagai, dicemuh dan sebagainya? Biasa sajalah. Uncle ni tak ada lah yang jenis suka melatah ke apa. Just keep cool. Kalau boleh advice lagi untuk anak-anak ni. Pasal kita pun nak kena fikir masa depan dia orang juga. Jadi kalau kita bapak yang melatah atau mak dia yang melatah, jadi rosak dia punya karier dia orang tu. Perjalanan seni Ruhaini ini seringkali dikaitkan dengan pelbagai kontroversi sebelum ini kan. Bila terjadi perkara sebegitu rupa, siapa tempat mengadu agaknya? Uncle ataupun auntie? Of course auntie. Selalu duduk dengan dia, berbincang. Apa-apa pun dia selalu datang dengan auntie lah. Ini baru auntie minta pendapat uncle. Untuk Ruhaini ini sendiri, bagaimana perangainya di rumah yang mungkin orang di luar sana tak tahu? Ruhaini ini macam mana dia kat luar, macam itulah dia kat rumah. Noti sama je kat luar dengan kat rumah. Christina pula, uncle mungkin menceritakan bagaimana kat rumah? Christina ni dia mungkin pendiam sikit, tapi memang dia ceria lah. Maksud kata selalunya dia suka outing. Kalau bawa satu family semua, memang dia suka. Antara Christina dan juga Ruhaini, siapa paling nakal agaknya? Oh, bukan Ruhaini. Tapi dia nakal, bukan maksud anti nakal yang negatif ya, yang positif lah. Dia selalu usik-usik, cakap banyak. Kalau Christina dan juga Ruhaini menonton video ini, apa yang Widi perkatakan untuk career mereka? Okay, mama support, teruskan career dan take care, don't worry, mama always support. Untung betul Ruhaini dan Christina ada ibu bapa yang sporting macam ni. Semoga keluarga ini kekal bahagia.